Aksi pencurian kotak amal di Masjid Nur Taqwa Mayang, Kota Jambi terekam kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di beberapa sudut masjid. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan santai berjalan ke arah masjid dengan menyandang kain sarung seolah-olah ingin menjalankan sholat. Melihat kondisi aman, pelaku langsung mencongkel gembok yang terpasang di kotak amal. Pelaku berusaha membuka kunci gembok menggunakan tangan dan kaki. Akibat peristiwa pencurian tersebut, pihak masjid mengalami kerugian jutaan rupiah. Aksi pencurian di masjid ini seringkali terjadi dan membuat resah para jamaah masjid dan warga sekitar. Kalau dari rekaman CCTV ini dia datang jalan kaki, langsung masuk, dia ke depan ya kan, pura-pura sholat tapi tidak sholat, dia langsung datang situ, sudah siap, sudah bawa linggis. Kalau jumlah tidak bisa dipastikan juga karena kemarin tuh belum sempat dihitung kan. Untuk mengantisipasi pencurian susulan, kini pengurus masjid sudah melaporkan peristiwa pencurian kotak wakaf ke pihak kepolisian. Dari Kota Jambi, Andra Rawas melaporkan.